Testing karburator Skydrive KS1502 buat Mary di Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh pelanggannya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Cer ya. Dilihat tuasnya, soalnya saya tarik dengan kabel gas. Gasnya cepat naik, cepat turun. Sekarang gas kecilnya tidak berbet, gradual naik. Langsam stasioner. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini basicnya spin ya, jadi nggak pakai kabel auto cuk auto cukan. Tangkon kabel gasnya juga sudah saya modif sehingga pasangnya sama persis dengan karburator bawaannya Skydrive. Murnya 2 biji itu ada di bawah. Yang sarut, yang satu untuk nyeretin, yang satu lagi untuk kunci. Nah, terus semuanya sudah saya racik. Nah, ini kalau awam kasih di mekanik, yang perlu diwaspadai ini setelan angin ya. Setelan angin ini nanti saya lim. Jangan sampai diputer-puter, jangan obeng. Jadi diawasi tangan nakalnya mekanik. Nanti Anda perintahkan, jangan takut. Anda punya hak untuk merintah. Jangan di setel-setel mas gitu. Ya, ini bukan sesuatu yang keramat ya. Karburator manapun, karburator ori, karburator apapun ya, kalau sudah setelnya bagus, terus di setel ngawur, maksudnya yang nyetel nggak bisa ya, itu malah nggak enak dipakai. Kecuali orangnya yang Mary ini nggak awam ya, maksudnya dia mekanik, dia bisa setel-setel, nggak khawatir, biarpun di setel sama mekanik nggak masalah, karena bisa nyetel lagi, bisa nyetel sendiri. Tapi kalau yang awam ini yang perlu diwaspadai, jangan sampai ini terkena setel mekanik, soalnya ini sudah saya setel matengan. Kalau sampai di setel mekanik ya saya nggak bisa nanggung dong. Kesalahannya bukan saya, kesalahannya ya ini mekanik yang ngawur itu tadi. Jadi dikontrol ya garapannya. Kalau ngawur ya pindah saja, pindah bengkel, banyak bengkel. Bisa Anda milih bengkel yang bisa Anda perintah. Atau merapat di bengkel komunitas. Oke, sekian, terima kasih, dan ini kopinya belum ini ya. Terima kasih dan selamat menikmati.